Assalamualaikum dan selamat datang ke channel saya. Kalau anda cari sebuah emulator konsol yang boleh main game PS2 dengan lancar secara handheld mode dan secara docking mode untuk keluarkan paparan dia ke TV dan boleh bermain 2 player seperti mana dekat Nintendo Switch, inilah satu-satunya emulator konsol dengan reasonable price yang anda boleh buat semua tu, iaitu Retroid Pocket 4 Pro. Dan Retroid Pocket 4 Pro ni adalah model terbaru selepas daripada Retroid Pocket 3 Plus yang Retroid keluar pada tahun 2022 dulu. Dan upgrade terbesar untuk model Retroid Pocket 4 Pro ni adalah chipset dia, yang mana masa Retroid Pocket 3 Plus dulu dia pakai Unisoc T618. Dan untuk Retroid Pocket 4 Pro ni dia pakai chipset Diamond City 1100. Dan chipset Diamond City 1100 ni dia lagi better daripada Snapdragon 8 Gen 1 seperti mana yang ada dekat AYN Odin dulu. Jadi dengan kekuatan chipset dia, kita dapat main emulator yang berat-berat yang kita tak merasa masa previous version dulu, seperti Nintendo Wii, Nintendo 3DS dan Nintendo Switch. Dan untuk platform PS2 dan GameCube, bukan setakat kita boleh main je, tapi kita boleh upscale lagi dia punya rendering resolution, jadi lagi better daripada konsol yang sebenar. Dan untuk platform yang separa berat seperti PSP, PS1, Nintendo 64, Dreamcast, Retroid Pocket 4 Pro ni memang dia boleh handle tanpa masalah. Siap kita boleh upkan lagi dia punya resolution tu sampai ke 4X, dan ada setengah game tu kita boleh up sampai ke 6X. Jadi selain daripada chipset, banyak lagi benda-benda premium yang Retroid masukkan untuk siri Retroid Pocket 4 Pro ni yang saya akan tunjukkan kepada anda. Jadi tanpa berlengah lagi, jom kita start. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Okey, pertama sekali Retroid Pocket 4 Pro ni dia datang dengan 5 varian pilihan warna, iaitu Crystal, Ice Blue, Watermelon, 8-bit US dan Black seperti mana yang ada dengan saya sekarang ni. Warna Special Edition yang hanya dikeluarkan khas untuk model Retroid Pocket 4 Pro ni adalah Crystal, dan varian Crystal ni buat masa ni memang susah sikit lah nak dapat. Dalam kotak dia, selain daripada konsol, kita akan dapat satu tempered glass, satu user manual, satu kabel pengecasan jenis 3 ampere, dan terdapat logo Retroid Pocket pada dia punya kabel. Dari segi design, secara kasarnya still sama dengan previous version, yang mana reka bentuk dia ala-ala Nintendo Switch Lite. Tapi dari segi kedudukan button, ada sedikit penambahbaikan. Untuk model yang sebelum ni, start, select, volume dan home button semua berada kat tepi. Tapi untuk model terbaru, iaitu Retroid Pocket 4 Pro ni, dia letak semua sekali dekat depan. Start, select button sebelah kanan, home dan back button di sebelah kiri, power button dan volume button dekat sebelah atas. Bagi saya, layout button yang sekarang ni better daripada previous version. Selain daripada tu, Retroid still bagi kepada kita built-in microphone. Sekiranya kita main multiplayer game seperti PUBG, kita still boleh berkomunikasi dengan kita punya partner melalui built-in microphone ni. Balik kat bahagian bawah, terdapat satu lubang headphone jack, satu port pengecasan dan dua stereo speaker. Kualiti sound yang dapat dihasilkan oleh speaker dia lebih baik dan lebih kuat daripada Retroid Pocket 3 Plus yang sebelum ni. Untuk upgrade yang terbesar dekat bahagian luaran yang saya nampak ada 4. Yang pertama sekali, analog stick dia adalah jenis Hall Effect. Yang kedua, di atas dia untuk L1 dan R1 ada feel mechanical bila kita tekan. Trigger button dia lebih besar dan selesa untuk kita guna, dan trigger button dia bukan lagi digital trigger. Tapi Retroid dah upgradekan dia punya trigger ni kepada analog trigger. Dan yang ketiga, Retroid Pocket 4 Pro ni terdapat exhaust fan. Di belakang dia ada ruang untuk udara masuk, dan suhu panas dalam Retroid Pocket 4 Pro ni akan dilepaskan dekat bahagian atas. Yang keempat, dia still ada port micro HDMI out untuk kita cucuk ke TV. Dan dekat port micro HDMI out ni, dia dapat keluarkan resolution sebanyak 720p, iaitu HD. Sama je macam kat previous version. Cuma untuk model kali ni, port Type-C dia berfungsi sebagai output display. Dan paparan yang mampu dikeluarkan daripada port Type-C ni adalah 1080p Full HD. Jadi saya sangat recommend untuk anda dapatkan Nintendo Switch punya third party docking seperti School Enco Jam Gate, yang mana kita connect je port Type-C Retroid Pocket 4 Pro dekat sini, dia akan keluarkan paparan pada skrin yang anda cucuk pada kualiti Full HD. Dalam masa yang sama, dia akan charge Retroid Pocket 4 Pro anda. Beralih pada spek dalaman, Retroid Pocket 4 Pro ni menggunakan chipset MediaTek Dimensity 1100. Internal storage dia sebesar 128GB, RAM sebesar 8GB. Untuk wireless connection yang terdapat pada Retroid Pocket 4 Pro ni adalah Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.2. Operating system yang digunakan adalah Android 13. Bateri sebesar 5000mAh dan bateri dia support fast charging. Cuma Retroid Pocket 4 Pro ni dia tak mention berapa watt fast charging yang dia pakai. Screen dia sebesar 4.7 inci jenis IPS dengan resolution 750x1334p. Screen brightness dia adalah 500 nits. Untuk gaming performance, bagi platform seperti PS1, PSP, Dreamcast, Nintendo 64, kita tolak tepi dulu sebab platform yang separa berat ni memang dapat run full speed tanpa sebarang masalah. Dan ada antara dia kita dapat upscale sampai 4K rendering resolution. Saya akan test pada high-end punya emulator. Yang pertama sekali PS2. Dekat Retroid Pocket 3 Plus sebelum ni, kebanyakan game kita kena downscale untuk kita dapat main game PS2. Dan ada juga game
NPS tu yang mana kita tak dapat main langsung walaupun kita dah downscale dia punya graphic setting. Tapi untuk Retroid Pocket 4 Pro ni, banyak game-game berat daripada PS2 yang dah playable kat sini. Dan kebanyakannya, kita dapat upscale lagi sampai ke 2x ke 3x rendering resolution. Jadi, kualiti game PS2 yang kita akan dapat tengok pada Retroid Pocket 4 Pro ni jauh lebih baik daripada previous version. Beralih ke platform GameCube, kesemua game kita boleh main dengan lancar termasuk game-game yang berat seperti Legend of Zelda, Super Mario Striker dan Wario World. Untuk platform Nintendo Wii ni boleh katakan antara platform yang kita tak dapat nak run dekat previous version punya konsol. Termasuklah konsol-konsol lain yang menggunakan chipset Unisoc T618. Tapi dekat Retroid Pocket 4 Pro ni, kesemua game Nintendo Wii boleh main dengan lancar. Seperti mana yang anda tengah tengok sekarang ni. Beralih pada platform yang lebih berat iaitu 3DS. Kebanyakan game kita dapat main dengan lancar, tapi ada juga beberapa game daripada title yang berat mengalami drop frame. Dan last sekali, platform yang paling berat dan paling kontroversi sekali iaitu emulator Switch. Tak banyak game yang kita boleh main atas sebab sistem emulator untuk Switch ni belum stable lagi. Ada game yang kita boleh main dalam default setting, sama macam dekat konsol Nintendo Switch. Tapi kebanyakan game akan jadi black screen dan crash daripada sistem. Untuk cloud game dan remote play game memang boleh main dengan lancar. Sebab semua game yang berbentuk streaming ni, dia cuma memerlukan RAM yang cukup dan internet yang stabil. Jadi Retroid Pocket 4 Pro ni dia ada kesemua tu. So kita boleh main ke semua platform streaming seperti Nvidia GeForce Now, Xbox Game Pass, termasuk apps remote play. Sebenarnya saya dapat Retroid Pocket 4 Pro ni nak dekat sebulan dah, dan saya plan pada awalnya bila saya dapat tu terus saya akan review. Tapi disebabkan saya dapat pun dah lambat berapa bulan selepas pelancaran, jadi saya decide untuk saya guna dululah supaya saya dapat explore lebih lagi untuk saya tahu dia punya performance dan dia punya baik buruk dia untuk saya kongsikan kepada anda. Jadi setelah sekian lama saya pakai, apa yang saya boleh katakan dari segi platform, kalau anda nak main game PS2 ataupun platform-platform lain yang saya tunjuk tadi, secara handheld ke ataupun secara docking mode ke, Retroid Pocket 4 Pro ni adalah yang terbaik lah untuk handle ke semua game-game tadi tu. Kecuali Nintendo Switch, sebab platform Nintendo Switch ni dia punya apps tu belum stable lagi. Tapi sayangnya apps Nintendo Switch ni dah totally shutdown.
Jadi masalah seperti glitch yang terdapat pada dia punya sistem tu memang tak akan dapat diperbaiki lah, sebab pihak yang mengendalikan apps tu dia takkan keluar apa-apa update lagi sebab dia dah totally shutdown. Memang tak ada apa-apa pembaharuan yang kita akan dapat daripada apps tu. Jadi kita tunggu sajalah apps yang terbaru untuk emulator Nintendo Switch. Jadi kalau anda betul-betul memang nak layan game Nintendo Switch, buat masa ni satu-satunya tempat untuk layan game Nintendo Switch adalah pada original console dia sendiri. Okey, itu dari segi platform lah. Selain daripada tu, selama hampir sebulan saya pakai RetroArch Pocket 4 Pro ni, ada banyak masalah yang memang saya nak share dengan anda. Ada masalah dia punya screen dia seperti flickering, habis tu dia ada ghosting, habis tu dia punya exhaust fan tu yang bising. Tapi saya belum sempat buat video ni lagi, masalah tu semua dah settle dah melalui update firmware, yang mana update tu dikeluarkan oleh pihak RetroArch sendiri. Jadi itulah satu sebab kenapa saya suka dengan brand RetroArch ni. Kalau dia ada apa-apa masalah yang berkaitan dengan firmware, dia akan settle sendiri. Kita tak perlu nak custom dia punya OS seperti dekat brand Ambernic dan brand-brand yang lain. Okey, jadi apa yang saya boleh kata tentang RetroArch Pocket 4 Pro ni, setakat bulan ni sehingga saat saya buat video ni, RetroArch Pocket 4 Pro ni adalah yang paling berkuasa lah dari segi performance compared to semua emulator konsol yang ada pada paras harga yang sama macam ni. Jadi kalau anda dah beli RetroArch Pocket 4 Pro ni, anda tak perlu beli lagi mana-mana emulator konsol sebab dekat RetroArch Pocket 4 Pro ni dah ada segala-gala yang anda perlukan bagi sebuah Android emulator konsol. Jadi setakat itu sajalah perkongsian saya tentang RetroArch Pocket 4 Pro ni. Sekiranya anda berminat nak beli RetroArch Pocket 4 Pro ni, saya ada tinggalkan link pembelian dekat bawah bersama dengan jump gate School & Co yang saya guna untuk saya docking RetroArch Pocket 4 Pro ni ke paparan seperti mana yang saya tunjuk tadi. Jadi seperti biasa, sekiranya anda rasa video saya memberi manfaat kepada anda, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng yang ada kat sebelah dia agar anda dapat notifikasi daripada video-video terbaru daripada channel saya. Sehingga berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye.